akan balik lagi ke stasiun Sudirman nih teman-teman. Seperti biasa tradisi di hari Minggu, kita kali ini update dari tanggal 4 November hingga tanggal 10 November kemarin hari Jumat ya teman-teman ya. Jadi sampai mana sih update di pedestrian stasiun Sudirman dan TOD stasiun Sudirman? Tapi untuk teman-teman semua, agar channel ini lebih baik lagi, jangan lupa subscribe channel ini di ID untuk kemajuan channel ini ke depannya agar lebih baik lagi. Nah, dimulai dari hari Senin tanggal 4 November 2023. Bisa teman-teman lihat sendiri di hari Senin ini, seperti biasa kesibukan Senin pagi ya, motor dengan asiknya lewat pedestrian. Masih ya, kemarin padahal sudah saya angkat, tapi mungkin karena saya hanya YouTuber kecil jadi nggak ada yang mendengarkan. Jadi ya tetap saja bisa teman-teman lihat di sebelah kanan jalan ada banyak motor yang terparkir di situ, dan tanamannya ya semua sudah ditanam tapi ya belum tumbuh karena masih baru ditanam. Nah, ini kursi untuk duduk-duduk, asal bisa dijaga kebersihannya. Untuk teman-teman yang motor lagi yang sering nongkrong di sini, jaga deh kebersihannya ya. Apabila teman-teman makan, minum sisa makanan ataupun gelas plastik dan lain sebagainya, mohon untuk dibuang di tempat sampah yang sudah disiapkan. Itu teman-teman. Nah, kabel-kabel nih masih ada kabel PLN. Tapi untuk kabel utilisasi lain seperti internet ataupun telepon dan lain sebagainya sudah nggak ada. Jadi kemarin pembenahan. Nah, di sini saya lihat ada seperti portal nih teman-teman. Apakah nanti mobil ataupun motor bisa masuk sini? Nah, nggak ngerti juga deh nih. Ini di portalnya di sisi jalan Blora ya teman-teman. Di jalan yang suka ojol mangkal di sini. Dan untuk perhatian nih, kalau bisa nih ojol-ojol ditertibkan lah ya. Dan ini di bawah jembatan Jalan Jenderal Sudirman ya. Ini saya di hari Selasa tanggal 7 ya. Jadi update-nya dari tanggal 6, 7, 8, 9, dan 10. Pokoknya teman-teman jangan lupa tonton konten ini sampai selesai biar tahu update perkembangannya sampai di mana sih ini pedestrian dan TOD stasiun Sudirman rampungnya kapan. Kemarin ada yang nanya kapan peresmiannya, tapi saya belum tahu kapan diresmikan ini semua. Dan ini suasana malam hari di hari Rabu ya teman-teman, tanggal 8 November 2023. Nah, bisa teman-teman lihat ini tuh ada kanan di Satpol PP, jaga-jaga di situ ya. Kok ada Satpol PP ini di hari Rabu nih, cukup rapih ya, nggak ada yang jualan-jualan. Tuh bisa teman-teman lihat, nggak ada yang jualan, jadi lebih rapih di pedestrian ini. Masa tiap hari mesti ada Pol PP-nya sih? Baiknya kalau nggak ada Satpol PP juga tetap rapi seperti ini. Dan bisa di kanan nih untuk pengerjaan barrier untuk pedestriannya dikerjakan di malam hari. Bagus ya kerjainnya malam hari, jadi tidak mengganggu kita yang lalu lalang di pedestrian ini teman-teman. Tapi yang mendekati stasiun Sudirman itu sudah beberapa sudah selesai. Nah, ini tepat sebelah kiri ini yang bubur ayam Sudirman ini tetap rame di malam hari. Jadi ini jam-jam pulang kantor dan jam berangkat kantor, karena saya aktivitas setiap hari dari stasiun Sudirman.
Sendal teman-teman nih, sebelah kanan gedung TOD Sudirman. Jadi untuk tempat nanti PT MRT Jakarta di situ headquarters-nya. Di sini juga ada nih portal baru dipasang di hari Rabu malam ini teman-teman. Tadi portalnya terpasang di sisi Jalan Kendal. Apakah nanti itu akses untuk mobil motor masuk? Bisa jadi ya. Tapi alangkah baiknya kalau pedestrian ini full pedestrian. Jadi nggak ada mobil dan motor yang masuk. Karena pedestrian kan untuk pejalan kaki nih. Seperti kita lihat di depan ini teman-teman. Ini disediakan kursi juga nih, apa kursi besi apa beton ya. Dan balik lagi ke kendaraan. Bisa teman-teman lihat ini kan pedestrian fungsinya untuk pejalan kaki ya, bukan untuk kendaraan bermotor atau mobil. Jadi bukannya kita sebagai pengguna transportasi umum egois terhadap penggunaan kendaraan pribadi, bukan. Tapi kan ini peruntukannya untuk kita pengguna transportasi umum, khususnya kereta, baik itu MRT, komuter lain ataupun LRT, untuk berpindah moda transportasi ya di lingkungan ini. Jadi alangkah baiknya untuk tidak diganggu dengan kendaraan pribadi. Jadi kita ini kan apa, jalan kaki ya, jadi bisa ditabrak dari belakang ataupun gimana, kita nggak tahu. Alangkah baiknya seperti di negara-negara luar, apabila memang pedestrian full itu jangan diganggu dengan aktivitas kendaraan bermotor, baik itu mobil ataupun motor ya. Sangat disayangkan kalau misalkan kalah dengan rumah-rumah di sekitar situ. Jadi konsekuensinya ya memang kalau bisa jangan ada mobil ataupun motor masuk di pedestrian ini. Saya berapa kali itu dari belakang seperti ini ditabrak oleh motor. Begitupun juga mobil mengelakson kita. Nah ini aktivitas di hari Kamis malam nih teman-teman, gak ada Satpol PP. Jadi banyak pedagang yang berjualan di sini. Saya sudah bertanya ke salah satu pedagang, beberapa pedagang di sini, apakah mereka disediakan tempat. Menurut mereka, mereka belum diberikan informasi yang jelas apakah mereka bisa berjualan di sini atau disediakan food stall. Jadi sepertinya saya nanya ke salah satu Satpol PP, memang area ini nanti clear dengan para pedagang, jadi nggak boleh ada penjual di jalan, kecuali memang yang ada di toko-toko di sebelah kiri jalan kita dari arah Jalan Blora ya, seperti toko-toko tadi itu memang sudah ada sebelum pedestrian ini ada, jadi nggak masalah. Tapi untuk yang berjualan di jalan ini seperti yang ada di stasiun Tebet, kemungkinan besar tidak ada. Saya menanyakan ke Satpol PP, memang tidak disediakan tempat. Kenapa? Karena untuk area perpindahan penumpang biar menjadi lebih mudah ataupun lebih lancar. Kalau ada pedagang, kata petugas, itu akan mengganggu gitu, teman-teman. Baik sih niatnya, tapi alangkah baiknya kalau beberapa pedagang nih yang memang memungkinkan ya, yang sudah legend di sekitar stasiun Sudirman ini, disediakan tempat lah ya. Nah teman-teman, bisa dilihat tadi tuh ada beberapa mobil yang terparkir di situ. Ya, ada mobil terparkir, saya juga nggak ngerti ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu saya update tentang TOD dan pedestrian stasiun Sudirman. Semoga kritik dan saran kita semua didengarkan oleh pihak yang berkait ya dengan proyek ini. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan konten ini ya teman-teman. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. See you. Bye.